warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Pada kali ini saya ingin berkongsikan cara melakar atau melukis rajah fasa bulan apabila matahari berada di sebelah kanan. Seperti biasa, bulan bermula dengan fasa anak bulan dan bulan yang paling hampir dengan matahari merupakan fasa anak bulan. Jadi kita lorekkan keseluruhan bahagian bulan ini. Seterusnya, fasa bulan sabit baru, di mana untuk kedua-dua, sama ada matahari berada sebelah kiri ataupun sebelah kanan, fasa bulan akan melawan arah jam. Maka fasa bulan sabit baru berada di sini. Seterusnya, fasa bulan separa baru. Diikuti dengan fasa bulan hampir purnama baru. Seterusnya, fasa bulan purnama. Selepas fasa bulan purnama, kita akan melakar fasa bulan hampir purnama lama. Kemudian, bulan separa lama. Dan akhir sekali, fasa bulan sabit lama. Sekian daripada saya untuk kali ini. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.